Halo guys, kembali lagi bersama gua Muata Devio. Kali ini gua akan melanjutkan lagi gameplay Zombie Gunship survivalnya. Untuk sebelum mulai, gua sudah mengupgrade Hunger level 5 dan gua sudah bisa menambahkan senjata guys, yaitu Yuken 90. Jadi kemungkinan gua akan nyoba memakai semua perlengkapan ini di misi-misi yang akan kita selesaikan. Sebelum itu kita akan bermain di Frenzy dan main di defense dulu ya guys. Frenzy nanti aja guys, karena gua pernah nyoba itu lama. Oke, kita coba. Mana? Masuk tunggu lah guys. Tuh. Aku lupa bilang ke kalian, untuk Yuken ini magasinnya cuma 10, jadi kalau habis udah nggak bisa dipakai guys. Ya sama aja kayak misil. Lebih karena rugi guys ya, tapi enak damage-nya guys. Damage-nya enak, tapi ya gitu, agak males. Really, titik kumpulnya jauh banget. Oh ini aku harus ngancurin barikade-nya dulu nih. Oke. Oh bener toh, impeller lempar bola, lempar bola. Gue bisa nggak sih? Dilempar guys kayak bunda. Dead. Titan on dead. We got hostiles outside. Defend this building. We're inside. We got everything. Leveling the building. Ngeri sini, musuhnya ngeri, dilempar-lempar sama impeller. Sorry ya guys kalau misal apa penamai zombinya salah,
bisa dikoreksi di kolom komentar ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Waduh, waduh, tiga titan semua, gila. Oke, gaskan saja guys. Ini musuhnya di mana aja? Di luar. Apa taruh sini? Harus ngancurin dulu. Oh, di sini kayaknya nih. Stay close, stay safe. Musuhnya keluar apa enggak tahu. Masih jauh loh, nggak French fire dong. Keras banget. Bisa nggak sih lu nggak usah ngelepari ya. Lemah tapi nggak parahnya. Tapi guys, parahnya impel. Ayo cepat keluar. Kita share satu pakai misil guys. Pakai yang hiu. Musuhnya titan semua. All clear. Set off the explosives. Selesai. Zombinya kebanyakannya titan sama impeller, lempar-lemparan bola. Gila. Oke. Lanjut. Wah, titan sama impel. Bangunannya tiga lagi, guys. Gimana nih ya, kita lanjut aja lah ya, kita gaskan ya. Oh iya, tiga tapi jejeran berjejer gitu loh guys. Bentar, ini jemil keluar dari mana nih? Sini ya. Oh, lewat belakang. Oke. Kita mulai. Alright, let's take whatever these guys have got. Oh, semua dari situ. Enggak sih lu.
set off the explosives. Ada dah. Oke. Lihat kalian. Satu bangunan berhasil. Going inside for some loot. We've got hostiles outside. Oke. Okay. Oh, ini kalau aku pakai difficulty medium agak susah ini, guys. We're inside. Serang terus, guys. Oke, selesai. Akhirnya, guys. Tiga looting. Kita dapat 3 lootingan, guys. Cepat, guys. Tapi ya gitu, musuhnya susah. Oke, kita coba lagi. Wah, ini wah, nggak apa-apa, nggak ada yang lempar pula. Kita mulai lagi, lanjut lagi, guys. Di mana nih zombinya, kalau ada di mana nih? Oh, tengah sini. Kalau di sini, wah, aku harus ngajuin situ. Gitu. Nah, situ. Oke, jalan ke sini. Apain sini dulu aja deh. Situ susah. Let's do this. Lu tanya di sini apa sih? Yang lihat aku fokus di bagian kanan. Lawannya Titan semua. Mas mending nggak ada itu. Building loaded. Charges set. Langsung ada tiga kan ya.
langsung lari cepet banget. Oke. Ada yang Titan, random. Titannya berevolusi, guys. Ini apa? Oh, ini nitrogen. Ya. Oh, ini. All clear. Set off the explosives. Kira bisa dihancurin. Dapat 2 looting. Yuk coba lagi, sampai mana sih? Waduh, masih banyak. Masih banyak, guys. Oh, ini udah yang kebuka. Perasaan nggak enak lawannya situ. Wah, ini lawannya wah gampang. Entar dulu nih. Helponnya gimana nih, guys? Kayaknya ada yang Titan deh. Oke ya. Last game, guys. Last game. Bisa nanti gua tutup. 2 tower. Oke. Okay. Okay, let's make this quick. Tower-nya main bahaya. Zombie hellhound semua. Ternyata yang susah itu. Ini yang susah itu penjagaannya, guys. Penjagaannya yang susah. Oh iya, lempar. Defend this building. We're inside. Defend this building. We're inside. Building looted. Charge is set. We need some fire support here. Hancurin dulu tower. Winter yang episode kemarin yang sebelum yang lawan yang mas episode pakai roket, guys, itu kan gua bilang kalau towernya itu enggak efektif kan kalau enggak kalau ditaruh. Di belakang gitu loh, guys, dekat zombie-nya. Defend this building. Support here.
Okay. Tunggu 20 detik penjemputan, guys. Oke, dapat 3 looting lagi, guys. Mungkin besok gua akan lanjut ini. Terus lanjut yang ini, guys. Ini juga bakal gua mainin kok. Terus lanjut lagi sampai selesai, guys. Kita dapat promosi lagi. Rank. Jadi yang tadi gue bilang itu pasti episode berapa ya, kalau nggak misil yang roket, gue kan pernah bilang kalau towernya itu kalau nggak dideketin dekat bangunan itu nggak worth it, karena nggak efektif untuk melindungi kayak zombie gitulah, guys. Dan sekarang di episode yang tadi, di misi yang tadi itu towernya itu deket bangunan. Jadi ada sniper, ada yang biasa. Jadi ya itu lebih ke arah efektif sih, guys. Jadi itu aja sih, guys. Menurut gua pribadi ya. Oke, sepertinya sampai sini dulu untuk gua bermain game Zombie Gunship Survival-nya. Jika ada salah kata dari gua, bisa ada salah kata atau kalian ingin sarannya dan kritiknya, bisa menjawabnya di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike, dan subscribe channel ini biar saya semangat untuk membuat kontennya lagi. Baiklah guys, gua Muhammad Alif Yus, sampai jumpa di video selanjutnya.